Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku memasak gurame kuah santan. Oke, langsung saja kita siapkan bumbu-bumbu yang dipakai. Bawang merah, bawang putih, cabai merah. Kalau suka pedas bisa ditambah cabai rawit. Terus kunyit, kemiri, daun jeruk, daun salam. Bumbu semua diulek. Untuk daun-daunnya nggak usah. Setelah bumbu halus, langsung kita tumis sampai harum. Tumis bumbu, jangan lupa masukkan daun jeruk sama daun salamnya. Tunggu sampai benar-benar harum. Ini guramenya udah aku goreng dulu ya. Masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Setelah itu masukkan santan. Di sini aku pakai santan instan. Tambahkan air sesuai selera aja. Boleh ditambah cabai rawit kalau nggak suka pedes. Kalau suka pedes bisa diulek jadi satu tadi bumbunya ya. Untuk bagian terakhir, masukkan gurame yang udah digoreng. Tunggu sebentar sampai kuah mendidih. Setelah itu matikan kompor dan siap disajikan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Boleh di-share juga bila videonya bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.